Ibu, selamat datang di rumah. Gimana Bu dijemput Aji? Kaget nggak ya? Bu? Ya kaget lah. Hari ini kebetulan kan banyak yang nanya, kok Aji nggak pernah sama istrinya sih? Benar. Nah, kali ini istrinya Aji kan datang dari Jogja. Ya. Istrinya Aji belum tahu kita beli Morgan. Sekalian ngasih surprise, sekalian jemput di bandara. Mantap. Gitu. Biasanya istrinya Aji nggak pernah mau naik mobil mewah kan? Pasti selalu naik mobil Jazz, Sprint. Nah, kali ini mau nggak mau kita jemput ke bandara, pasti istrinya Ji mau naik mobil ini. Biasanya pasti nggak mau naik mobil mewah. Apalagi ini mobil baru yang tanpa sepengetahuan istrinya Ji beli. Iya, makanya kasih surprise langsung. Kita jemput ke bandara sekarang juga. Oke, dan ini mantap. Dan ini pun baru kita coba. Baru kita cobain, belum dapat keluar. Karena baru datang 2 hari yang lalu. Ibu, selamat datang di rumah. Gimana Bu dijemput Aji? Kaget nggak ya? Ya kaget lah, orang nggak pernah dijemput. Ya Ibu, makasih Ibu nge. Oke Sobat Aji. Wow, so sweet banget ngelihat Aji menjemput Ibu Jero menggunakan mobil baru. Aduh, mobilnya masih gres banget loh Sobat Aji. Sayang istri, sayang keluarga, itu adalah salah satu contoh dari Aji Krisna juga. Jadi untuk Sobat Aji yang ingin menjadi seperti Aji Krisna, terus berjuang, kerja keras, dan jangan lupa untuk selalu menyayangi keluarga dan orang sekitar. Sekian dulu video kita kali ini. Saksikan terus Krisna Oleh-oleh Bali. Ada Yulia dan Hendra pamit. Ciao.